بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه Para jamaah Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang senang mendengarkan ucapan-ucapan yang baik. Kemudian mengikuti meneladani, mengamalkan apa yang terbaik dari apa yang kita dengarkan. Itu salah satu kesimpulan dari surat Az-Zumar. Para jemaah sekalian, kita mengkaji surat Abasa wa tawalla Surat ke-80 Cuma 42 ayat Surat yang menggambarkan Keagungan seorang pimpinan da'i Yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Betapa beliau Dengan ketinggian akhlaknya Sebagai seorang da'i beliau dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbudi pekerti di atas budi pekerti yang agung. Wa inna kala ala azim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman begini: "Bismillahirrahmanirrahim, A'udhu billahi rajim." Abasa wa tawalla anja'ahul a'mah Dia Maksudnya Nabi Muhammad permuka masam dan berpaling ketika datang kepada beliau seorang buta Wa mayudrika yazzaka aw yadzakkar fa dzikra Apakah Anda tidak tahu wahai Nabi Muhammad boleh jadi dia datang itu untuk mensucikan diri atau dia kepingin mendapatkan pengajaran, lantas pengajaran itu bermanfaat untuk dia. Para ya jemaah sekalian, kalau mengacu kepada sabab nuzul ayat ini, Abdullah Umi Maktum yang buta datang kepada Nabi Muhammad yang tengah berbicara kepada para pembesar Quraisy supaya mau masuk Islam, mau menerima iman, mau meyakini adanya akhirat, mau menyembah kepada Allah saja. Tengah-tengah beliau kalau bahasa sekarang itu presentasi serius datang orang buta tengah-tengah beliau berbicara sambil mengatakan ya Muhammad alimni al mimma allamaka rabbuk hei Muhammad ajarilah aku apa yang diajarkan Tuhan kepadamu ketinggian akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kondisi yang tidak terduga seperti itu beliau hanya menyikapi dengan dua saja abasa watawalla. Kalau kita, usiki lisani metu kabe, kebun binatang metu kabe. Beliau cuman bermuka masam dan berpaling, muring muring tidak, kata kata kotor tidak. Bahkan setelah kejadian itu, beliau tidak lantas mengucapkan kepada Abdullah bin Mimaktum, hmm, karena karena wakmu, pangeran menegur aku tidak begitu tapi beliau setiap kali ketemu Abdullah bin Umi Maktum itu senantiasa mengatakan marhaban selamat datang wahai orang yang menyebabkan aku ditegur oleh Tuhanku gitu kenangan Rasulullah SAW pelajaran imannya dari peristiwa pertama ini adalah seorang da'i itu dituntut untuk berbudi pekerti yang tinggi karena Tuntutan semakin semakin tinggi kalau orang itu semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua para jemaah sekalian, kita orang Islam ini masing-masing adalah eh, dai-nya ajaran Islam, marketingnya ajaran Islam, gitu aja lah. Nah, Ketika non-Muslim melihat diri kita itu kita kita mewakili ajaran Islam atau tidak? Itu loh orang Islam. Pakaiannya rapi, itu loh orang Islam. Itu. Wajahnya bening-bening, bangun tidur itu berserah. Pagi-pagi buta dia datang ke masjid, itu loh orang Islam itu. Mereka itu patuhnya kepada Tuhannya luar biasa. Sehari lima kali, ah itu ajaran Islam. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wajah beliau ini juga mewakili bagaimana beliau membawa agama ini sehingga soal bermuka masam dan berpaling saja itu beliau ditegur pada zaman sekalian ya. pelajaran yang ketiga otoritas memberikan hidayah iman ini kepada siapa itu bukan otoritasnya nabi bukan otoritasnya ustadz bukan otoritasnya kiai bukan otoritasnya siapapun Pokoknya orang itu ada wa orang itu kalau datang ke majelis taklim datang untuk melakukan ketaatan itu bergegas energik serius Jumatan datang jam 10 itu menunjukkan orang ini ada jiwa yas'a memenuhi panggilan Allah dengan penuh semangat apalagi tambah satu lagi Orang yang pantas mendapatkan hidayah itu Selain menunjukkan nilai mujahadah dalam dirinya Wahuwa yakhshah. Di dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah Itu biasanya hidayah itu cedek dong sekalian. dan hidayah ini datangnya di mana mana Isu kayak lapangan, lapangan futsal, lapangan opos, macam-macam Pokoknya ada dua sifat itu Yas'a wa huwa tapi kalau orang itu jiwanya istagna Orang itu semogih Merasa diri cukup Tidak butuh kepada ajaran Tuhan Maka ini orang yang tidak pantas Untuk mendapatkan hidayah Lah bagi seorang da'i Memperlakukan siapapun Stratanya seperti apapun Tidaknya sama Itu teguran kepada da'i Para zaman sekalian Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah ajaran iman ajaran Quran ajaran di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu tinggi firman Allah ini yang membawa itu malaikat-malaikat yang mulia para penulis yang mulia yang berbakti sehingga ini anugerah Allah berlaku untuk umum, jangan tebang pilih. Mau orang buta, mau orang biasa-biasa saja, tapi kalau jiwanya itu pantas mendapatkan hidayah, ya diladeni. Para jamaah sekalian, saya lanjutkan. Kutilal insanu ma atfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu fa qaddarah thumma asbila yasrah Fumma amatahu أَمَاتَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ Ini ayat menyatakan begini, celaka banget manusia itu, dia tidak pernah memikirkan asal kejadiannya kah? Kok mereka itu menolak kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangkitkan mereka sesudah matinya? Dia tidak memperhatikankah dia diciptakan dari apa dan tahap demi tahap proses penciptaan dia sampai jadi manusia itu semuanya tidak lepas dari kudrat iradatnya Allah Taala, tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah sekalian, kita ini kalau memperhatikan proses penciptaan manusia dari sperma diletakkan dalam perut ibu bertumbuh kemudian sampai-sampai ada tanda kebesaran Allah sabila yassar. jalan dia keluar dari perut ibunya dimudahkan setelah itu hidup sesaat di dunia summa amatahu faakbaroh. ada yang bisa menahan diri dari kematian di sini oh jangan kematian ada yang bisa ngempet tua di sini bahasa diplomatisnya orang tua itu kalau ditanya kok rambutnya sampun putih pak? oh gendali wes nah gitu ya para jamaah sekalian manusia tidak bisa lolos dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala maka celaka kalau manusia itu tidak mengambil iktibar dari dua hal awal penciptaannya dan akhir kehidupannya di dunia awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah, katanya awalnya adalah sperma akhirnya adalah bangkai semuanya sama terus setelah Allah menegaskan dan mencela orang yang tidak mengambil iktibar dari awal kehidupan dan akhir kehidupan maka Allah Ta'ala berfirman begini <tuh> Anna sababana al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inban wa qabba wa zaytuna wa nakhla wa hadaiqa hulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Boyo ya, manusia itu memperhatikan tentang makanan yang mereka konsumsi. Secara khusus untuk jenengan tak gaono mbo Perhatikan Hendaknya manusia itu memperhatikan betul segala apa yang dikonsumsinya. Semuanya itu anugerah Allah, loh, Pak. Ini kebetulan bode. Coba lah di meja makan kita itu kalau bertemu dengan anak, istri, cucu, mantu itu ada dialog iman yang berasal dari makanan. Nah, bode ini dari mana? Dari pasar, dari melijo. Melijo dari mana? Dari pasar, pasar dari mana? Pasar induk gadang, pasar induk gadang dari mana? Petani, petani dari mana? Ngambil di ladang, pak tani di ladang itu bagaimana? Menciptakan sendiri atau? Nah, ini sudah, Anda tidak bisa menghindar dari Allah. Ya, padi itu bisa menyebabkan seseorang ingat Allah. Datar jagung itu bisa menyebabkan orang ingat Allah, lupa. Betapa untuk sampainya bodek ke mulut kita ini Allah melibatkan jalan rizki. Waduh rantai makanan yang begitu panjang. Dasarnya kekuasaan Allah Taala. Valyang <tuh> untuk il insanu ilatohami. manusia itu memperhatikan makanannya. an sababnal benalma Kami curahkan dari langit air yang banyak tercurah. Thumashaqqaqna arda syaqqa. Kami belah bumi itu sehingga menumbuhkan tanaman-tanaman Secara khusus kita yang tinggal di Indonesia Apa sih oh, gak kena dipangan pak? Oh iya tidak kena dipanggang Oh Oyot tidak oh, kena dipanggang Iya, Saudi ya, orang ini Masya Allah, orang Indonesia itu kaya Sampai kemarin dapat informasi Jeruni tepuknya kena dipangan di Indonesia Ya Allah. Ares itu. Waduh duh duh Ya bukan saking geragase wong Indonesia, saking sogene wong Indonesia Apapun bisa dimakan. Itu diperhatikan lho Pak. Tsumma syaqaqna al-ardha syaqqa fa anbatna fiha habba kami tumbuhkan biji-bijian wa inaba wa qabba anggur kemudian mentimun wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa us macam rumput kemudian sayur mayur semuanya mata allakum wa ini ceritanya surat pandang keimanan kita gunakan untuk membaca surat abasa wa memperhatikan makanan itu mengingatkan kita kepada zat sang pemberi rizki sebab banyak orang Ketika di meja makan itu, dia lupa hanya untuk segera mengucapkan "Alhamdulillah, Allah yang paling nikmat ini." Sekedar begitu saja, lupa karena saking tiap harinya. Pada zaman sekalian, sudah setelah memperhatikan Allah yang menciptakan awal penciptaan, akhir penciptaan tidak bisa lolos dari kekuasaan Allah, kesinambungan hidup ini juga nikmat dari Allah Ta'ala dengan piranti-piranti yang Allah bikin maka sekarang manusia diingatkan faidaja sohoh pada saat ketika dentuman dahsyat suara yang menggelegar itu datang kehancuran alam semesta semuanya dimatikan kemudian dibangkitkan saat itulah manusia itu terbagi menjadi dua bagian yang keadaannya itu terwakili oleh wajahnya Kada liya ya yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli mar'in minhum yawma idzin sya'nun yughni manusia karena mencengkamnya hari akhirat itu lari dari saudaranya ibu bapaknya istri dan anaknya masing-masing mereka sibuk dengan urusan yang menyibukkan Sayyidatina Aisyah ketika mengomentari ayat ini tanya Ya Rasulullah manusia itu dibangkitkan dalam kondisi hufatan hurlan uryanan sama apa tidak pakai alas kaki tidak pakai baju gorong sunat Sayyidatina Aisyah tanya, Ya Rasulullah, lak delok-delokan. Anggit sampean kiamat itu delok layar tancep. Pun. Ini bukan nonton layar tancep pak ini. Hari akhirat itu. Bukan melihat tontonan. Liku limri minhum yauma idin <tosian> sya'nun <tosian> yughnih. Masing-masing tegang. Keputusannya ini nanti apa saya? Itu orang lagi dapat masalah di dunia Menunggu keputusan soal dia mas Dimasukkan atau enggak dimasukkan Itu makan saja bisa lupa pak Di akhirat juga begitu Wahai Aisyah katanya Rasulullah Masing-masing orang pada waktu itu sibuk dengan urusannya Sampai tidak sempat untuk lihat begituan Tidak sempat untuk lihat begituan Likulimri'im minuhum Masing-masing dari mereka syaknun yurni Ada kondisi yang menyibukkan dia Maka manusia terlihat kemuliaannya itu dari wajahnya Wujuhu yawma idhin na'imah Wujuhu yawma idhin nadirah Wujuhu yawma idhin basirah Surat ini apa? Wujuhu yawma idhin mustabshirah berseri-seri dahikatun mustabshirah tertawa berseri-seri wa yawma idhin 'alaiha ghabar tapi jenis manusia yang kedua itu wajahnya itu penuh debu gelap tidak ada kebahagiaan sama sekali ulaika humul kafaratul fajarah mereka itu penyakitnya dua sudah ingkar di dalam pengingkarannya itu penuh dengan kemaksiatan ulaika humul kafaratul fajaroh para jamaah sekalian di dunia ini manusia nasibnya itu bisa dilihat dari wajahnya tuntutan bagi seorang dai itu juga berwajah yang baik awal surat abasa wa supaya mengundang ketertarikan kepada agama ini sampai hidayah kepada orang-orang yang berhak untuk menerima hidayah bagi siapa yang menerima hidayah maka nasibnya akan berseri-seri di akhirat tapi bagi siapa yang menolak hidayah menolak ajaran iman maka mereka di akhirat wajahnya itu surem pada zaman sekalian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan umatnya kelak itu wajahnya berseri-seri karena bekas sentuhan air wudhu. Siapa-siapa umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang maka beliau akan mengenalnya mirip kuda putih di antara kuda hitam. ini umatku ini, gitu. Siapa-siapa yang ngaku-ngaku jadi umatnya Nabi Muhammad Padahal wuduk tidak pernah menyentuh Menginjakkan kaki di masjid tidak pernah Kepada dulur sesama muslim tidak wajihin toilet Berwajah sumringah Maka orang-orang semacam ini nanti potensinya adalah Surem di hari akhirat Na'udzubillah kumana'udzubillah na pada jamaah sekalian kita ambil itibar pelajaran iman kita belajar bermuka cerah kepada dulur muslim supaya kita banyak meratakan hidayah ini kemana-mana aku lukau lihala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sholat sunnah berjamaah sekalian